Termini satu versus tiga bisa. Yes, Wow, berapa langsung digabungin aja. Yuk, bor. Dilakukan oleh tim satu, dilakukan oleh Sela dan kawan-kawan. Yuk, ini dan lo sering ngambilin aja dan biarkannya ya terlalu biarin ya, makin. Lalu coba untuk dicambilin aja satu persen sudah biarin di depan tuh. Biar terlalu biarin di depan tuh. Biar itu juga terlalu biarin. Dicampur aja yang bawahnya, again. Tapi kalau biarin di melawan kursi, player yang harus terkarat aja. Bapak Jokowi mulai dan terlihat. Ini satu persen dicampur dan menyerah. Ke WC. Udah ke WC lo. Opening lo, lo yang opening. Iya lu, gak bisa bahasa Inggris. Lu bisa versi lo aja openingnya. Yoi, dimana kita lihat ternyata di area Brazil sudah banyak sekali tim yang udah mulai ngomong-ngomong aja. Cuma tiba dari sisi force pun sudah ada 2 tim, ini di area Crossroad ternyata sedikit diminatin ya. Sedikit diminatin dan kemudian di area field, and then gak ada yang terlalu turun di area pinggiran banget, kita lihat ya. Buset, ini pada barbar, dikira ranked kali ya. Barbar di Brazilia ya, buset. Ada 3 tim apa 4 tim tuh di Brazilia ya, jadi masih yes, belum ada terdengar pertengkaran yang terjadi. Jadi beberapa tim masih fokus juga untuk mendapatkan obstacle yang banyak tentu saja. Karena ada 3 tim tembus di Brazilia, itu orang lagi ngelot malah ditembak. Aduh abang, kasihan itu orang, lagi tembong dihantam. Ternyata Nazil berhasil mendapatkan satu kill point eliminasi. Bakalan coba untuk memperkaya letingannya karena memakai bounty ini kak sepertinya. Nazril. Yoi. Benar banget, tapi sekarang kita lihat turnamen sudah sering banget pakai bounty ya, timbang airdrop ya. Padahal, tapi sih, satu sisi juga beda-beda ya. Kadang kalau memang teman-teman atau survivor yang menggunakan meta main pure cepat, IT ini bounty digunain. Tapi kita sudah hidup dulu, ternyata dari sisi 2 sudah on firing dengan tim 9, ya manila dari seorang MMX KW sudah coba untuk mulai masuk ke area IT, ngeflagin sisi sebelah kanan supaya mendapat kan obstacle atau nyenak nempingnya ya dari sisi tim 2 yang mana kita juga sudah mulai masuk ke area tim lawannya. Yoi, udah mengumpulkan satu kill point eliminasi kali ini Bapak Jokowi. Mantap loh, culik-culik anak orang. Satu orang ya berhasil dikantongi dan tentu saja akan cukup leluasa untuk mereka leting-leting di arah Porgy. Tapi tidak cukup sampai di situ ketika tim 11 akan merapat ke area Porgy. Apakah terjadi fight lanjutan atau bakalan ditinggalin aja nih kak tim 11-nya? Yes, yang mana kita dari tim 2 tapi lebih memilih setelah ternotis ada satu player coba untuk di-tapping aja dari seorang Pak Jokowi. Di geser sebelah kiri bos ada obstacle yang bisa dimanfaatkan dilirik di area depan healing dulu ya. Untung masih ada dari kit yang mana kita juga hanya satu one kit lagi ya. Satu kit yang sudah dipakein semua. Waduh ini bakal sekarang juga kalau semisal ya dari Pak Jokowi sudah dikepungin aja oleh tim yang tiba-tiba berada di area sisi sebelah kanannya. Iya, tapi dari tim 11 kemungkinan nggak mau untuk all out attack karena mereka juga udah menyadari nih dari tim 2 masih berempat dan tidak cukup gampang juga untuk dieliminasi. Tapi kita akan lihat juga dari tim 4 yang sudah mulai melakukan upaya penyerangan. Zero-X harus tereksekusi kembali ke lobby ending dulu gak sih amat Poryo. Ternyata berhasil mendapatkan satu kill point eliminasi. Yoi, satu orang lagi terpisah dari rombongan tiba-tiba ada yang nembak ternyata. Untung diterima nembaknya ya, kalau gak diterima pasti iya, ini kayak anak ayam aja terpisah sama induknya ya kan ya di area Brazil ya. Oke, yang mana kita lihat juga dari sisi lain sudah terjadi open firing dulu di edit lab di area tim berapa ini ya, ada IM juga, waduh kok gini. Oke, sudah terjadi tapping di area Brazil ya, dimana kita lihat dari seorang Chrissy
Bakal coba tadi komitin aja di rumah 13 sudah ternak tim 11 udah mulai kami datang pada tim 1 coba sesuai itu baik orang-orang udah terjadang ternyata kena bokong di area sisi belakang. Iya, tim 10 kali ini berhasil merapatkan 2 kill pada menasib, tapi banyak sekali orang yang terlalu sadar keberadaan tim 10 sehingga kali ini tim 12 bakalan memburuk satu player yang tersisa dan bahkan terus-menerus dilakukan topi tim 10. XO harus tereksekusi dan harus tumbang saja tangan teman-teman dari Kalis nih. Kalis ternyata main guys, the kill point eliminasi berhasil dikantongi dan tentu saja mereka ataupun Kalis dan kawan-kawan bisa menguasai arah Brazil karena sepertinya udah kosong nih kak arah Brazil ya. Yoi, tapi tidak bisa terlalu open, I think terlalu juga sudah ada safe zone, ada zona merah, dan dari seorang bandung chance udah mulai nge-tapping-tapping aja, hati-hati di area sisi belakang sudah dikambingnya 3 player, dan ternyata banyak banget tim pelakor yang coba menghitung di area sisi Brazilian, dari seorang bandung chance, di pegang lo shotgunnya atau lo slot player, apakah bisa sekali jam, tuh, komitin aja dari tim lama, ternyata sudah gercep cabut jadi. Malah harus sekitar jauh dan di auto-login aja, oleh tim FTUT. Yoi, mantap, tim 12 bisa menguasai area Brazilia. Tapi kalau kita perhatikan dari map, ternyata masih numpuk banget nih di Brazilia. Tim 12, tim 1, dari tim 7, dan tim 8 nih. Tim 7 dan 8 sudah cukup berkatan, tapi mereka masih belum bersinggungan. Itu dia, sudah ada open fire yang dilakukan ternyata MD ya. Dari tim 8, Galang berhasil merebut yang 1, cukup kena nasi. Ternyata dari tim 4-nya juga sudah harus maju perlahan-lahan. Tremor kali ini udah mulai melakukan open firing ke arah depan, berhasil merebutkan satu grup dan dari arah perbukitan. Tremor ya sih, itu apa-apaan kau? Aduh. Enak banget ya tapinya ya, kayak lagi makan sambil minum gitu kan ya. Cuman kita lihat lo dari seorang Tremor ya, Tiar. Tremor ya, waduh. Oke, okay, di area si Brazilian guys, mendapat jasa satu kena down-nya, hati-hati. Karena kita lihat juga position dari seorang Trevory, hanya seorang diri di area Brazilian itu ya. Kita terpisah lagi-lagi ya, waduh, sudah terjadi, wih, anjir, ayunnya, cok. Gila. Iya kah? Eh, iya, anjir. Oh, yang nge-cheat ini, cok. Iya. Yeah. Bisa WH ya, bisa nembus orang tuh. Oh, iya. Yeah. Aduh. Coba aduh. Lihat dulu dia. Aduh, aduh. Anjir, anjir. Citar, cok. Citar. Tiba-tiba coming di live kita malam hari ini. Hari ini, oh. Aduh. Ke dalam hati, di quarter. Gile, loh. Terus menerus banget. Kelihatan, sih. Yuk, kelihatan, kelihatan. Harus dilaporin deh. Jangan sampai seperti itu. Lanjutin buat nggak cuma temu ile atau semua itu dia tabrak Bang Jack nih, ada yang situ bisa. Oke, lagi-lagi lu dari tim Trevor ya. Tapi dia tuh kayak biasa aja ya. Tapi sekali shoot itu airnya bisa langsung merah. Dan ternyata gebar-bar dengan tim Pak Jokowi. Dan kalau kita lihat juga satu player-nya sudah harus ter-auto-bobit aja nih, Pak. Iya, itu sisa 3 player masih berada di area pegunungan tentu saja. Masih akan sabar juga, tidak terlalu terburu-buru karena masuk ke Brazil aja selangkah udah hilang pala ya. Aduh, jangan main-main nih sama tim 1 walaupun sendiri nge-cheat. Ternyata tim 4-nya juga udah kelihatan nih dari minimap dan sepertinya Trevory masih cukup penasaran nih untuk menghantam 3 player lagi yang tersisa dari tim 2, bahkan tim 2 enggak menyadari. Yes, dimana tadi kalau kita lihat ya air yang dikasih oleh seorang Trevory itu benar-benar merah banget nih ya. Dan kita coba tuh killing, ada 5 medkit dan 7 growl yang sudah siap atau menjadi persediaan kalau-kalau nanti harus kena down ya. Karena kalau kena down nggak bisa lagi. Karena dia seorang diri gitu kan. Gile gak sih?
Langsung gak sih itu ya? Cheater asli. Ayunya merah banget. Cheater nih, 1-3 bisa. Yes. Kalau langsung dikampingin aja. Yuk, bor. Reduce melakukan Falcon 1. Kita akan melakukan oleh Sela dan kawan-kawan ke pihak. Itu bisa dikampingin. Itu covernya mantap banget, satu player. Kemudian satu player coba untuk area bokong ya. Jadi pas banget. Memang. Jadi udah cocok nih, bisa turun nih satu tim caster bebas. Oke, lalu ternyata di RB ini sudah ada dua tim, di RC Brasilia dan Kelset ya. Dimana kita lihat dulu di area Lumberville ya. Ada satu player lagi asyik. Pernah manja. Lagi mau nih kayaknya, Bar. Halo, ganteng sekali Anda. Suci dan kawan-kawan nih, masih 2 orang akan masuk ke Brasilia, tersisa 5 tim dengan 9 orang. Di zona-zona yang cukup besar akan cukup menguntungkan ketika kita masih bermain pasif di dalam zona berikutnya. Tapi Suci ekspektasi karena ada Taylor yang sudah harus melakukan fight ataupun tembakan sejantung pertahanan lawan. Belum dibuka komit maju kali ini seperti akan dilakukan oleh teman-teman Sela yang tentunya percaya diri banget ini. Sela jauh-jauh awas temennya lebih jauh jumpshoot dengan bebas dulu berhasil merpecian satu drop down. Satu lagi belakang lu belum dibuka, masih akan melakukan penyerangan kepada tim 6 yang sepertinya akan mundur dulu nih kak satunya. Yoi, dan langsung kami aja lanjut biarkannya ya. Wih, langsung nombor bor yang manis lah, nice banget coveringnya ketika satu player coba atau ngeres langsung di cover ya kan ya. Waduh, waduh. Satu dari Pak Jokowi dan Tuan Pohon yang sudah berhasil mengumpulkan 5 punya ya. Dibukin. Jumlahnya masih besar ya pada bagian kalau yang orang itu. Dengar beberapa vehicle yang akan diluncurkan oleh tim 5 dan sepertinya tim 5 juga masih fokus ya untuk mencari beberapa lawan yang tersisa di game purgatory kali ini. Tentu saja menguntungkan sekali untuk teman-teman dari Jokowi dan kawan-kawan karena dari segi jumlah pemain mereka sudah masih utuh. Benar banget, masih utuh. Cuman kita lihat sudah terjadi open firing di area Brazil ya, dari tim Pak Jokowi ya, yang mana akan coba untuk nge-battle dengan tim 5 dan dari tim 2 sendiri ya, 5 dan 2 di udah notice di area tim 5 di rumah beton SR Labirin ya tempatnya. Bakal coba untuk dikambingin aja satu player sudah di area depan tuh ya, terjadi open firing dari Pak Jokowi. Nah itu dia berlaku-laku baru dicampur again. Awalnya again. Tapi kalau dari tim melawan player yang harus terkaras aja, Bapak Jokowi mulai dan ternyata satu player dicampur dan mendapatkan widih, langsung diratain bos dengan 2 player dari Pak Jokowi ya. Yoi, Pak Jokowi cukup percaya diri sekali untuk menghantam teman-teman dari sedikit yang tentu saja kali ini tersisa satu player dan sepertinya Jokowi ini tidak menyadari ada satu player lagi yang tentu saja kalau Jokowinya sendiri gak cukup percaya diri lawan dua orang tidak bisa berbuat banyak, harus tumbang di tangan Sela. Yes. Yang paling banyak ada 3 tim yang masih live ya, dan itu artinya menuju ke lead game. Again, kalau gue bilang dari tim Pak Jokowi akhirnya bisa membalaskan di match kedua setelah tadi di match pertama ya. Kalah-kalah banget ya. Iya, kalah-kalah banget ya. Kak
kak pakai PW gak? Ini gak pakai PW guys, untuk kalian yang pengen bergabung silahkan standby aja di Yuri DP ya, tanya Yuri DP, jangan lupa subrek juga biar kalian bisa ikutan ya. Abis ini kayaknya ada lagi nih, tapi gak tau nih, gak tau juga. Dan jangan lupa juga subrek channelnya Borbor ya guys ya, Borbor juga open tour dan open jasa live juga. Boh. Si Borbor biasa. Oke, lihat di area minimap, bukan minimap tapi di area map ya, sudah ada 3 tim yang bentar lagi bakal mulai berdekatan satu sama lain ya. Yang mari lihat dari tim Pak Jokowi ternyata hanya usahakan 2 player dari Pak Jokowi dan Sila aja. Dan circle juga udah mulai sebentar lagi menusuk Mibor, yang mana untuk circle segede itu bakal menjadi area yang sangat gede juga buat ketiga tim yang bakal nggak open firing di area hamparan itu sendiri. Woi, cukup leluasa sekali, terutama untuk Sela dan kawan-kawan. Ternyata dia mulai menyadari keberadaan musuh, satu bom di tangan. Apakah bisa mendapatkan hasil yang cukup baik? Dor, meletus ternyata. Belum ada hasil apapun, Grow coba dibuka juga oleh sang lawan. Untuk mendapatkan obstacle tambahan lagi-lagi akan Emberat oleh Bapak Jokowi. Kita kali ini Republik Indonesia semakin depan. Apakah Jokowi bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi? Harus terkurung. Headshot ternyata berhasil dikantongi. Ibu-ibu beli beras ras ajalah anjas, tapi Jokowi malah kepleset juga jadi ngeras. Tapi nice banget kita lihat tadi ya, momen dimana dia berhasil menculik satu player di area tower, yang namanya sebenarnya tower itu sulit juga loh, kalaupun lo mau tetap mensakrai untuk mendapatkan satu player. Sebelum kita lihat sudah terjadi open firing, waktu yang kita lihat di game bakal coba untuk play di posisi ini. Dan kalau udah belajar lewat baik, ini gimana handphone? Yoi, Sela harus terkenal ke dalam. Aduh, saya banget untuk Sela. Ternyata harus pulang kembali ke lobby menjadi situasi satu lawan satu kali ini. Apakah Bapak Jokowi bisa menghantam satu player bersama Buset Jokowi sampai sekali aimnya berhasil mendapatkan satu tim poin kemenangan yang untuk Republik Indonesia. Yes, congratulations, akhirnya mereka dapat konten juga kan ya. Gak main lah gue, biar dapat buatan. Lagi Bapak Jokowi.